Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Andrea Ersa Tarayana. Di video kali ini aku mau bikin makeup tutorial dengan look seperti ini, dengan menggunakan produk-produk yang pastinya simple, terus mudah didapatkan, harganya pun terjangkau. Semoga kalian semua suka dan aku berharap semoga kalian enjoy. Langsung aja kita mulai tutorialnya. Nah, pertama-tama aku mau pakai si The Face Shop Jeju Aloe 99%. Ini itu Fresh Shooting Gel. Setelah diaplikasikan, kita tunggu si Jeju Aloe ini sampai meresap. Nah, selanjutnya aku mau menggunakan Pixi Matte It Glow Dewy Cushion. Ini yang shade-nya 101 yang light beige. Nah, di sini aku langsung mengaplikasikan pakai sponge-nya yang dari si cushion-nya itu sendiri. Tinggal ditap. Selanjutnya aku mau pakai powder dari Blaze Face Powder. Ini yang shade-nya natural. Aku cuman ngeset sedikit-sedikit aja, ya nggak terlalu. Selanjutnya aku mau pakai maskara alis dari Maybelline. Ini yang shade-nya medium brown. Berhubung bentuk alis yang kanan dan kiriku gak sama, jadi ignore aja lah ya, apa. Terus selanjutnya aku mau pakai blush collection yang dari LA Girl. Ini yang glam dan isinya itu blushnya ada dua, yang satu yang matte, terus ini yang ada glitternya, terus ini contour dan ini highlighter. Aku mau pakai yang ini. Selanjutnya aku mau pakai highlighter ini dari palette yang sama. Aku mau pakai di sini membentuk tanda seru. Terus aku mau set pakai NYX Professional Makeup yang Dewy Finish ini untuk disemprot di wajah. Terakhir aku menggunakan dua lip product ini dari Pixi Lip Cream yang shade-nya Gaudy Orange, dan yang ini dari Emina Sugaras
lipstick yang shade-nya cherry blue. Untuk menghasilkan ombre lips, aku menggunakan si Emina Sugar's lipstick yang shade-nya cherry blue ini di tengah-tengah. Selesai. Ini dia look makeup tutorial yang kali ini aku bikin. Semoga kalian suka dan semoga kalian menikmati dan semoga video ini pun bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.